Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Januar dari kelas 11 MIPA 3. Guru Bahasa Indonesia saya Bu Eka. Judul monolog saya beradaptasi. Kita ras manusia adalah hasil dari evolusi yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu, dan kita pikir kita adalah bentuk makhluk hidup yang paling sempurna. Ras, kita telah melakukan banyak sekali perubahan pada dunia ini, dan kita juga berhasil menduduki peringkat paling atas di rantai makanan. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita disuruh untuk bisa beradaptasi kembali? Alam memberi kita cobaan untuk kesekian kalinya dengan adanya COVID-19. Kita perlu beradaptasi ke gaya hidup yang baru. Tidak lain jawabannya untuk bisa selamat dan menyelamatkan orang lain dari wabah ini. Mengapa mereka susah sekali beradaptasi? Mengapa? Karena hanya perlu memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi kegiatan sosial. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita masih perlu beradaptasi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan karena saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njun.